Alhamdulillah, setelah menunggu 3-5 hari, transferan dari pihak AdSense sudah sampai ke rekening saya yang berupa nilai uang di bawah Rp1.000 dengan nominal 3 digit. Dan itu juga sebagai kode verifikasi rekening kita. Artinya bahwa pihak AdSense memastikan bahwa itu adalah rekening yang kita gunakan untuk mendapatkan pembayaran dari pihak AdSense. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya? Pertama-tama, kita buka dulu Google Chrome. Lalu kita ketikkan di sini login AdSense. Kita search. Lalu pilih yang paling atas, login Google AdSense. Kemudian pada garis 3 di pojok kiri, kita klik. Lalu pilih pada pembayaran. Kemudian kita klik pada info pembayaran. Nah, pada bagian ini muncul Anda belum menyelesaikan proses verifikasi untuk rekening bank. Artinya kita harus memverifikasinya. Kemudian kita pilih pada kelola pembayaran. Nah, seperti yang kemarin kita bahas bahwa rekening saya ini diganti kepada rekening yang lain. Kita verifikasi aja langsung. Pada bagian ini, kita harus memastikan bahwa kode ini harus sesuai dengan kode yang sudah dikirimkan dari pihak AdSense ke rekening kita. Berjumlah itu ada 3 digit ya, di bawah 500 atau di bawah 1000. Dan harus juga dipastikan bahwa ini adalah betul, jangan sampai ada kesalahan. 217. Nah, kalau sudah dipastikan itu betul, maka kita tinggal klik aja pada verifikasi. Nah, ini berarti ini ada keterangan rekening bank Anda siap digunakan. Ini oke. Jadi rekening ini sudah bisa kita gunakan untuk mendapatkan pembayaran dari pihak AdSense. Nah, itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tolong support subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.